Wow. So powerful. Yes. Sedihnya saya terima dengar. Ah, sedih. Oh, tak pakai ni. Tidak apa. Baik. Bersih saja. Sihat alhamdulillah. Sahur dan sahur tak puasa dan sihat. Masih teringat sahur tadi. Sahur gua berapa tadi? Pukul 5 pagi. Jadi lepas sahur tu memang tak tidur terus ke sini atau bagaimana? Terus ke sinilah, kena siap-siap sikit baru datang sini. Baik. Jatuh siap-siap sama kala kita hari ni lebih kurang. Tadi kan kita okey, bersih salju. Ya. Satu buah tangan yang dihasilkan setelah sekian lama. After 10 years, 10 tahun. Ceritakan sikit. Sebenarnya lagu ni saya rekod 10 tahun yang dulu. Tetapi album saya yang terakhir 20 tahun yang lalu. Ngam-ngam. Memang sengaja tunggu 20 tahun? Tak ada, tak sengaja. Sepatutnya kita orang nak keluarkan tahun lepas. Okay. 2020 lah katakan. Tapi oleh kerana pandemik, jadi saya terpaksa tunggu dulu dan kita keluarkan tahun ini. Dan sebenarnya saya keluarkan lambat pun bukan sengaja. Kerana saya sendiri sibuk dengan tugas-tugas lain. Jadi saya terpaksa kebelakangkan diri saya untuk selesaikan kerja-kerja yang lain. Okey, maksudnya sekarang ni dah mengkedepankan balik diri ni dengan karya ni. Bagaimana percaturannya? Maksudnya sebab kita kenal Datuk Syafinas dengan guru vokalnya, dengan mengajarnya, dengan macam-macam lah kan, jurinya lagi kan. Sekarang ni dengan karya terbaru ni, ke mana perancangannya Datuk? Okey, seboleh-bolehnya saya ingin terus menyanyilah sebab selama ni saya menyanyi tapi jarang saya keluar secara publik, kebanyakannya untuk persembahan-persembahan corporate. Jadi dia kebanyakannya orang-orang tertentu saja yang melihatnya lah ya. Jadi saya harap selepas ini saya akan lebih rajin keluar dalam TV untuk menyanyi lah. Sebab kalau tidak, sebelum ni saya hanya keluar untuk bercakap saja, menjurikan orang ke. Cakap ni pun dah macam jadi juri. Kan di komen kita kan. Macam mana perasaan dia dah lama tak berada di pentas untuk lagu baru kan? Macam gemuruh tak? Gemuruh sentiasa ada. Kalau saya perform, memang sentiasa ada sedikit perasaan gemuruh. Yang sebenarnya baik sebab dia keep us grounded kan. Kita boleh aware apa yang sedang berlaku kan. Kita terus fokus. Macam hari ini, pagi-pagi nak kena nyanyi kan. Jadi kena fokus betul-betul. Suara pun belum cukup bangun tapi tak apa, saya cuba. Boleh saya ceritakan sikit pasal Persis Laju? Boleh. Lagu ini sebenarnya ditulis oleh Kusham. Seorang pemuzik, pemain gitar. Dan lagu liriknya ditulis oleh isterinya sendiri iaitu Zaira. Ianya dirakamkan pada tahun 2011. Dalam 10 tahun. 10 tahun, dan saya memang sengaja memilih untuk arrangementnya hanyalah minimal, iaitu 4 gitar ya, 3 gitar dan 1 bass gitar, dan semuanya secara akustik. Supaya kita boleh menonjolkan lebih sikit vokalnya. Dan memberi sedikit kelainan sebab kita dah biasa dengan muzik-muzik yang penuh. Jadi lagu ni dia hanya simple aja sebab dia menceritakan tentang perasaan seseorang yang sangat rindu kepada seseorang yang telah tiada di sisinya. Tiada tu tak semestinya pergilah. Maknanya mungkin kita tak dapat balik raya ke, so kita rindu. Boleh relate. Jadi Persis Salju tu bermaksud macam salju. Ya, jadi salju tu kan dia putih, bersih, suci, tapi dia sangat rapuh. Kita pegang je dia boleh rapuh ya, dia hilang. So sama dengan perasaan tu, kat luar nampak macam tenang, very calm, very relaxed, tapi di dalam sebenarnya dia sangat membara dengan perasaan rindu. Jadi sebab tu kalau tengok gambar lagu untuk lagu ni ya, saya pilih warna putih dan warna merah yang melambangkan salju yang putih, suci, dan merah itu perasaan yang membara. Kalau you dengar tadi, dia cerita tu kan. Dia kena artistik sikitlah. Dan apa tu? Datuk Syafinas kot. Dan kalau you dengar tadi ada sedikit elemen klasikal dalam tu. Kalau kita dengar lagu dia sebenarnya memang sengaja dinyanyikan dengan penuh kalau bahagian awal dan akhir tu
apa tu, ada bunyi breathy sikit macam tu. nak menunjukkan perasaan rindu, senyap, sunyi. Tapi yang tengah, yang masa klasikal tu, ialah perasaan membara rindu tu sebenarnya kat dalam. Dia macam membuat-buat perasaan rindu kan. Tu. Tapi kat luar dia cool. Betul. Macam belajar vokal ni. Kita yang duduk dekat saga tadi, secara personally terasa stres, Datuk. Apabila ialah serius awak. Kata saya diam je. Saya diam, saya tengok je Datuk Chapinas. Satu, saya tengok vokal. Saya dengar vokal. Tapi saya tengok macam sama je. Dia kata 20 tahun kan, 20 tahun tak lagu apa semua. Tapi susuk tubuh apa semua sama je. Badan tu tak maintain 20 tahun apa semua. Okey, baik Datuk. Yelah Datuk dah 20 tahun ya tidak mengeluarkan single. Dan saya percaya bahawa dalam masa 20 tahun tu pelbagai orang nak duri dalam industri hiburan ni, yang mungkin dalam pemahaman Datuk sendiri, Datuk sendiri pun dah berada di platform untuk mencari bakat-bakat baru. Apa yang mungkin Datuk lihat dalam masa 20 tahun ini perkembangan industri hiburan Datuk? Sebenarnya saya melihat industri ini satu industri yang kecil, bukanlah besar sangat ya. Dan seboleh-bolehnya kita nak dia berkembang dan terus berkembang. Tapi saya rasa dengan adanya digital platform, teknologi, kadang-kadang saya rasa kita menjadi sedikit complacent. Macam mana nak cakap? Relax begitu ya, sebab kita mengharapkan kepada teknologi ya, misalnya artis-artis yang baru nak tumbuh, mereka rely on teknologi untuk bantu mereka dari aspek vokal, for example dalam recording. Ya, bukan tak boleh, tapi jangan maximize it lah, maknanya kena minimal boleh lah. Jangan semuanya auto-tune gitu. Sikit-sikit boleh lah. Tapi saya juga melihatnya dari aspek yang lebih positif. Sebab ramai juga artis-artis sekarang yang rajin untuk mempelajari perkara-perkara baru, belajar vokal. Even penyanyi-penyanyi lama pun masih belajar. Jadi saya rasa itu satu yang sihat. Betul. Datuk, kita ada soalan dari penerbit kita. Nak tanyalah, music videonya mana? Ada elemen salju. Mesti saya boleh jangka betul. Mesti dia salji ni. Pasal buat kat Itali. Kalau boleh lah kita. Opera, Tak boleh kembang. Okay. Kami akan release lirik video dulu pada insyaAllah akhir minggu ni. Dan videonya sendiri, MV-nya insyaAllah akan direkodkan. Hopefully by lepas raya ke? Tayang kat sini dulu Datuk ya. Eksklusif eh? Di sini. Balik sini. Tayang sini dulu. Datuk, saya nak tanya pasal macam rinduku rindumu. Tak rindu ke yang genre-genre yang sama kan, rindu. Tak rindu. Sebenarnya lagu Percy Salju ni adalah satu ballad. Jadi ballad tu biasa dalam album Shh. Saya susah nak sebut album ni sebab dia Rindu-rindu dalam album tu. Jadi dalam lagu ni, dalam album ni pun banyak lagu ballad. So Rindumu Rinduku tu ada elemen R&B sikit, ya, hip hop sikit. So nak cakap rindu tak juga, sebab kalau saya menyanyi untuk performance, saya nyanyi juga lagu tu. Lepas ni saya nyanyi untuk you. Wow. Rindu ku nanti kita buat macam ujung dia. Okey, kita akan yang terbaik, all the best untuk Datuk Chafinas. Kita nak kan lagi banyak lagi lah lagu baru. Insya-Allah saya harap selepas ni kita tengok macam mana. Sebab saya sebenarnya dah pun rekodkan dalam 6 buah lagu. Dalam diam tu saya dah rekod 6 buah lagu, kemudian saya simpan dalam almari. Dan 20 tahun lagi baru keluar. Lama sangat kan? 20 tahun umur tu berapa tu? Jadi saya tahun ni keluar semualah, tahun ni tahun depan. Doakan saya. Jadi insyaAllah selepas ni perlahan-perlahan lah kita keluarkan satu-satu. InsyaAllah. Okay. Jadi all the best sekali lagi. Terima kasih. Dr. Chafinas ya. Terima kasih MHI kerana menjemput saya. Maksudnya kita akan jumpa 6 kali lagi lah. Sebab ada lagi 6 lagu baru. Alhamdulillah. Datuk, Instagramnya di sini. Okay, ini dia. Dan semua sekarang ni cerita pasal Percy Salju lah. Sebenarnya saya dah stok dah. Cakap pasal Percy Salju je. Yang atas ni. Tak juga. Apa dia? Nampak tak? Bukan senang nak jadi performer ni. Kena berani apa semua. Okay, baik. Terima kasih. All the best sekali lagi. Terima kasih. Datuk Chapinas.